Assalamualaikum Baraya, kumaha daramang, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya pagi hari ini hari Rabu, di hari ke-4 Ramadan, kita lihat situasi terkini dari pasar induk Cikurubuk. Sambil jalan-jalan ngabuburan, tapi masih pagi Baraya ya. Yuk kita lihat situasi terkini di pasar induk ini Baraya. Ini adalah pasar pagi di pasar induk Cikurubuk, tepatnya di depan pasar induk, di mana hirup pikuk penjual dan pembeli warga masyarakat Kota Tasikmalaya yang sedang berbelanja, cukup ramai dan tidak sedikit sepeda motor ataupun angkutan kota yang parkir sembarangan sehingga memacetkan arus lalu lintas. Pasar pagi ini paling bertahan sampai pukul 10 atau 11 siang. Nanti kalau pasar siang ataupun malam berubah tempat. Jadi kalau pasar siang itu di dalam pasarnya itu sendiri, dan kalau pasar malam atau sore ke malam itu ada di belakang pasar induk. Jadi pasar induk Cikurubuk ini terbagi menjadi 3 waktu atau 3 tempat sekaligus Baraya. Nah inilah situasi dan kondisi pasar pagi, dimana karena semalam atau kemarin turun hujan, nampak sedikit agak basah, rujit lah kalau istilah Sundanya itu Baraya. Dan ini adalah jongko-jongko para pedagang yang berjualan aneka sayuran ataupun buah-buahan, semuanya insya Allah ada Baraya. Jadi namanya juga pasar induk. Ini sebetulnya lahan ini merupakan lahan depan daripada ruko-ruko pasar induk Cikurubuk, sehingga tadi disampaikan, jadi sebetulnya di jadwal itu jangan melebihi ketika ruko itu buka, itu antara jam 8 jam 9. Nanti dengan sendirinya ini apa terpal atau penahan panas itu, saungnya ini nantinya dibereskan sendiri oleh pedagang itu sendiri. Cak Baraya hatur nuhun. Sebelum pamit seperti biasa, mohon dukungannya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Like, komentari dan bagikan. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.